Kurang tahu ini masih dimanfaatkan oleh pemiliknya atau tidak. Tapi aja. coba. Dan gua ini berada di Kali Kuning. Dan konon katanya tembus ke... Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di pantauan visual aktivitas Gunung Merapi. Kali ini saya melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi dari Bukit Petung. Dan hari ini Merapi masih di kondisi yang sama ya, ngehis atau berkabut tipis dan puncak sedikit tertutup oleh kabut atau asap Sulfatara itu sendiri. Dan sesaat saya di sini belum terjadi guguran material kubah lava yang terpantau oleh saya. Dan mari kita lihat kondisi Merapi saat ini. Di depan kita ini adalah material kubah lava yang sisi barat daya yang saat ini volume sudah mencapai 1,2 juta. Dan coba kita geser ke bawah. Dan dari sini kita bisa melihat deposit material guguran kubah lava yang berada di jalur kali atau hulu Kali Mboyong. Sebenarnya bisa masih saya perdekat, namun untuk kabut cukup tebal, jadi mengganggu fokus kamera tersendiri. Oke, kita geser ke Kali Gindel. Nah, di depan kita ini adalah hulu Kali Gindel. Nah, itu adalah deposit material yang disisakan pada erupsi 2010. Oke, kita tarik dan kita tunggu guguran material kubah lava yang terjadi hari ini. Dan nampaknya terjadi guguran untuk yang ke arah Kali Mboyong. Terdengar dentuman sangat keras sekali. Oke lur, karena sampai saat ini Merapi tidak kunjung terbuka untuk visual puncaknya. Jadi sebagai gantinya saya akan mengajak kalian semua untuk melihat desa yang hilang atau desa yang tersapu oleh material kubah lava 2010 atau desa yang hilang akibat erupsi 2010. Ini adalah salah satu rumah yang saat ini tidak dihuni karena
terkena awan panas 2010. Dan ini berada di Desa Petung. Sebenarnya di daerah utaranya Petung itu masih ada desa, yaitu Desa Kaliadem, namun di sana sudah tidak ada puing-puing seperti ini. Jadi rumah semuanya rata dengan tanah. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Tidak jauh dari lokasi yang tadi, ya, kita dapati puing-puing rumah lagi yang di Desa Petung. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah jalan kampung di Desa Petung. Dan di ujung sana kita bisa melihat puing-puing rumah yang sedikit demi sedikit dibenahi untuk tempat tinggal saat mereka berkebun. Jadi desa ini benar-benar desa yang apa ya, mati ya sekarang ya, karena tidak ada penghuni saat malam hari. Tapi untuk siang hari masih ada aktivitas orang yang merumput ataupun mencari kayu di sekitar sini. Dan selain itu, Desa Petung juga menjadi desa wisata. Desa wisata yang banyak varian-varian, banyak-banyak spot-spot foto yang dibangun di wilayah Desa Petung itu. Salah satunya apa ya, The Lost World Castle, terus Stonehenge, terus Museum Sisartaku, terus dan museum, banyak museum-museum lagi yang dibangun di Petung. Selain Petung, ke timur sedikit ada Desa Jabu juga hilang, desanya juga hilang, dan sekarang berkembang menjadi pariwisata yang dibangun oleh warga sekitar. Oke, kita lanjut ke arah sana, nanti bisa kita jumpai bekas puing-puing rumah lagi. Nah, itu juga termasuk puing-puing rumah warga yang terkena dampak erupsi 2010. Walaupun material tidak sampai sini, namun untuk kekuatan awan panas yang terjadi sangat dahsyat sekali, sehingga rumah-rumah bisa hancur rata dengan tanah. Dan di ujung jalan sana ada lagi. Oke, kita ke sana. Nah, ini juga termasuk puing-puing yang ditinggalkan oleh sisa erupsi 2010. Kurang tahu ini masih dimanfaatkan oleh pemiliknya atau tidak. Tapi coba kita lihat. Ternyata difungsikan untuk sebagai kandang ayam ya sepertinya, karena banyak ayam di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ayo, kapan-kapan masuk ke gua ini. Waktu kurang sekitar 2 meter. Namun untuk pintu masuknya mungkin dan
Suaranya banyu tok, Min. Suara banyu tok. Coba blit mau direpno. Ki ora mampu nek ning blit. Mas iki tekan piro? Yo. Kok suara banyu tok, Kan? Si tembus ora ya? Ini suaranya banyu ya? Halo. Halo, teman-teman, saat ini saya berada di gua bikinan ini Jepang, Man. Kayaknya udah, soalnya kan ini harus di anu. Hah? Udah kayaknya. Entah bikinan Jepang atau bikinan warga Indonesia, namun saya tidak tahu. Namun ini gua ini sudah ada sejak saya lahir, sudah ada. Dan gua ini berada di Kali Kuning. Dan konon katanya tembus ke Kali Urang. Dan jika kita dengarkan di sini, di dalam ini terdengar suara air yang mengalir sangat deras sekali. Oke, besok kalau ada teman yang saya berani saya ajak masuk, saya akan susuri gua ini.